Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kali ini kita bermain All Star Tower Defense. Oke teman-teman, tadinya gue gak mau bikin game ini untuk konten gitu. Tapi ternyata sepertinya game ini lumayan menarik ya. Kalau gue lihat-lihat, terutama ada unit-unit yang udah kayak limited banget gitu loh teman-teman ya. Kayak misalnya si Kaido sama Gogeta. Nanti kalian tunggu aja Gogeta ya. Nanti Gogeta gue akan bikin lagi kontennya teman-teman ya. Sekarang ini gue pengen nyelesain trial pertama karena gue belum pernah trial sama sekali. Jadi gue pengen coba untuk nyelesain trial pertama. Tapi lihat di sini, ini Erwin kan ya. Kita coba spawn Erwin dulu kali ya. Bagaimana kalau kita coba dulu teman-teman? Karena gue punya 3900 cuy. Dan Erwin itu kayaknya krusial ya, iya gak sih? Erwin tuh krusial banget untuk nge-boost damage ya. Bentar, aku lihat dulu. Oke, cukup. Kita masih 50. Kita coba aja langsung ya. Kita akan langsung summon, semoga aja dapat Erwin ya. Wow, dapetnya Mina. Ini bagus gitu Mina teman-teman. Coba komen di bawah yang Mina tuh bagus gak? Itu Mina dari anime apa anjir, gak pernah lihat gua. Wah sampah sih ini. Kayak kita perlu 2 kali atau 3 kali deh. Dan kata kalian kalau 6 kali kita nge-spawn 10 kali tuh bakal pasti dapat ya? Ya kita coba lihat aja teman-teman ya. Oke, ini udah 4 kali kayak teman-teman. 4 kali 10 ya, dan masih belum keluar juga nih si Erwin nih. Gila ya. Lumayan loh, lumayan berat loh. Ya, cuma kita coba lagi deh ya. Wah gila, udah banyak banget gue dari 3500 sekarang tinggal segini dong. Semoga aja dapat ya kali ini teman-teman ya. Bentar gue akan fit dulu, oke. Oke. Last please dapat dong. Udah 5 kali nih. Oke, kayaknya benar-benar mesti 6 kali teman-teman ya. Bener-bener mesti 6 kali gitu baru dapat ya. By the way, yang Mina nih bisa di FF nggak? Nggak bisa ya. Oke, kalau gitu mendingan gue kasih makan aja ya. Ya kan ya, nggak bisa di FF kan ya. Gue kasih makan aja ke Borul gue biar GG ya. Wah busuk, bener-bener mesti 6 kali coy. Karena nggak dapet coy, bener-bener mesti 6 kali sumpah guys. Ini nggak bisa sih, ini parah sih. Gacanya gimana sih? Harus 6 kali 10 gitu baru dapet yang bintang 5. Sedih juga. Ya udah enggak apa-apa deh teman-teman ya. Demi Erwin, ntar gua kumpulin lagi di Diamond. Ya rada-rada gampang-gampang susah sih dapetinnya ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai kode, bisa AFK, dan kalau misalnya kalian VIP, AFK-nya jadi lebih banyak lagi dapetnya. Dapat 6 kali bener coy. Ternyata bener ya, teori harus 6 kali 10 biar dapat gitu. Tapi gak harus 6 kali juga baru dapat gitu kan. Gila. Gue hilang banyak diamond coy. Banyak gem ya. Ya udahlah gak apa-apa lah. Oke, cukup. Gue masih punya 1000. Mungkin yang ini kalau misalnya gue naikin ngaruh gak sih, guys? Si Erwin ini kalau gue naikin dia ngaruh gak sih? Apa ngebusnya lebih kuat apa enggak sih? Gue gak tahu ya, untuk sementara gue akan naikin Borul aja deh ya. Oke, okay, let's go teman-teman, kita langsung trial ya. Oh ya, by the way, kita atur dulu. Gua enggak mungkin pakai Majin ya. Majin Vegeta gua enggak usah pakai. Jadi akan gua unequip. Gua akan equip Erwin. Equip Erwin, lalu Borul udah pasti. Luffy kayak bakal gua pakai sih. Bulma pasti gua pakai. Dio pakai enggak ya Dio? Dio lumayan bagus ya, ada time stop-nya, tapi kayaknya enggak butuh lah ya. Udah ada Borul, udah ada King. Karena gue akan pakai King awal-awal, karena King ini bagus banget awal-awal, sumpah. King ini bagus banget awal-awal, jadi gue akan pakai King. Kayaknya ini udah set up-nya cukup ya teman-teman ya. Ada King, ada Bulma, ada Luffy, ada Broly, sama ada Erwin. Kita coba aja langsung ya. Let's go. Trial pertama gue belum pernah sama sekali teman-teman. Ini sumpah. Trial harusnya dari kapan tahu gitu kan? Gue belum sama sekali trial gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman. Kita coba aja ya. Ini bener kan ya? Kesini kan ya? Oke, kita tinggal tunggu aja. Oke. Trial pertama coy. Wah ini begini banget gitu mapnya ya. Oke. Gue akan langsung pakai King aja. Karena King ini bagus banget ya. Dipakai untuk awal-awal gue rekomen banget pakai King teman-teman. Karena dia
cepat nyerang ya teman-teman ya. Oke, ada sedikit cerita tapi kayak ceritanya nggak penting gitu teman-teman, jadi gue skip aja barusan. Oke, kita akan mulai. Enemy langsung respon dari sini ya. Dan setahu gue banyak musuh yang ada di udara, makanya gue bawa dua ya. Gue bawa King sama gue bawa Borul ya. Borul untuk AOE-nya, King itu buat yang first-firstnya ya. Ini lumayan banget nih. Ini bisa nggak ya? Bisa lah ya teman-teman ya, masih kuat lah ya. Gue perlu taruh Bulma juga untuk duit teman-teman ya, pasti lah ya. Wah, ini ada yang cepet, langsung ada yang cepet-cepet nih. Ini bahaya nih, ada yang cepet-cepet begini nih. Untung ada King gitu kan. Kalau cepet-cepet gitu GG dia, karena dia SPA-nya cuma 2 teman-teman. Oke, udah bisa pasang Bulma. Bulma kan gue taruh di sini. Ini gue terlambat banget sih teman-teman. Harusnya level 20-an ke atas udah bisa trial pertama ya, tapi gue emang tadinya enggak serius main game ini gitu kan. Jadinya gue emang ya, ya makanya kalian lihat aja ya. Level 35 baru trial pertama gitu kan. Oke, gue akan masukin lagi si King satu kali lagi ya. Masukin satu kali lagi King. Karena King awal-awal GG banget teman-teman. Lihat tuh. GG gak? GG gak? Kayak ini kayak satu pentik dia nyerang gitu kan. GG coy. Dan by the way, untuk yang gue geta, kayaknya beberapa dari kalian pasti udah pada tahu ya. Waktu itu soalnya gue udah pernah live streaming dan udah pernah kita kasih lihat gue geta gitu. Tapi tenang aja, tetap gue buatin konten aku teman-teman. Karena itu jujur aja, gue geta salah satu karakter kesukaan gue di DBZ ya. Karakter favorit lah. Kayaknya gue harus upgrade ya. Ya, King gue harus gue upgrade karena mulai berat nih. Masih EZ lah ya teman-teman ya. Kalau awal-awal gini kayak masih EZ sih, trial pertama tuh kayak masih EZ ya. Soal tadi ada yang ngomong juga gitu di VIP gue, bang, trial pertama lah gampang gitu ya. Tapi ya kita coba aja nih, gue solo teman-teman ya. Belum pakai Broly nih. Oke, kayaknya gue akan pasang satu lagi King biar aman ya. Karena gue mau nabung untuk si Borul nih atau si Broly ya. Broly cukup mahal soalnya pas di upgrade ya. Oke, Broly udah gue update ya. Broly-nya akan gue pasang di sini, gue update dulu biar range-nya makin tinggi. By the way, Broly ini abis dibuff teman-teman ya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu sih buffnya apa. Ntar gue munculin di layar kalian aja lah ya. Gue ngambil dari Discord mungkin ya. Karena ya gue nggak ngikutin gitu. Sebenarnya gue nggak ngikutin game ini sama sekali, dan baru kali ini gue pengen bikin kontennya gitu kan. Tapi katanya sih makin GG ya. Borul ini makin GG katanya. Legendary Borul ya, bukan Borul biasa, Legendary Borul yang B5 ya. Wah, ini udah mulai susah nih. Udah ada cloner cuy. Ini bahaya banget nih. Gue butuh AOS secepatnya cuy. Waduh, cepet-cepet upgrade cuy. 1800. Nah, ini yang mahal cuy. Biar bikin jadi AOE tuh dia mahal banget. Buset, 1800. Dikit lagi cuy, 1800 cuy. Kita akan upgrade Borul atau Broly, dia akan jadi AOE ya. Sedikit lagi, ayo fast, dikit lagi. Oke, let's go AOE sekarang ya. Tapi dia SPA-nya jadi 16 gitu kan kalau AOE kan. Gua akan langsung pasang Luffy di sini ya. Gua pasang Luffy. Kan. Borul berisik kan? Borul berisik memang. Cuman enggak apa-apa lah. Kayaknya gue butuh Bulma lagi sih. Gue butuh duit banget sumpah. Gue butuh duit banget. Jadi gue akan pasang Bulma lagi di sini. Oke, so far so good. Gila nih Borul emang luar biasa sih teman-teman. OP banget loh Borul ini. Lihat cuy. Damage-nya 600, udah gitu range-nya 52, walaupun dia SPA-nya emang lumayan gede ya, 16 ya, tapi dia pure AOE cuy, bener-bener AOE ya. Sedangkan kalau Luffy ini enggak, dia AOE-nya tuh AOE yang last gitu loh. Gila banget, tembus ini aja udah enggak bisa tuh. Luffy gue gabut cuy, buat jaga-jaga pada Luffy gue taruh di sini, tapi ternyata tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Karena udah ada Broly di sini ya. Oke, max level Luffy. Kalau gitu gue akan pasang lagi ke si Broly, karena gue butuh AOE ya. Ini udah GG sih. Ini udah GG sih teman-teman. Gue nggak tahu apakah gue masih bisa kalah apa enggak teman-teman ya. Kalau udah kayak gini ya, udah ada Luffy, udah ada Borul. Ini Borul gue update aja dah, biar makin GG gitu kan. Wah, ini menang easy kayaknya teman-teman ya. Ini menang easy kayaknya ya. Trial pertama easy ya. Nanti gue akan bikin konten lagi teman-teman untuk trial kedua gue coba solo teman-teman ya. Semoga aja bisa teman-teman ya. Dan sekarang gue pengen seriusin nih. Gue udah bilang ya di video gue kali ini, gue pengen coba seriusin Astar Tower Defense. Gue akan coba untuk dapetin semua unit kalau bisa ya. Termasuk Kaido. Kaido tuh susah banget tau gue karena dia mesti masuk leaderboard. Tapi ya gue akan coba lah untuk dapetin Kaido itu lah ya. Katanya sih kalau udah di atas 50 wave-nya pas infinite itu dia bisa dapet Kaido ya gak sih? Bener gak sih teman-teman? Kalian komennya di bawah teman-teman ya. Siapa tau bener ya. Kalau bener gue akan coba untuk seriusin di infinite ya, supaya bisa dapet Kaido. Oke, gue coba pasang Erwin di sini. Dia areanya segede apa sih? Oh, area cuma segede itu ya. Wah, nggak dapet dong Luffy gue. Perlu gue pasang lagi kalau gitu Luffy gue ya. Nggak usah deh, gue pasang Borul aja deh. Borul GG banget sumpah. Kita akan lihat kalau misalnya kita Shinzo Sasageyo-nya si Erwin, itu dia damage-nya si Borul jadi berapa ya. Gila nih Borul emang OP sih, nggak bohong.
Borul doang guys, ini borul doang menghancurkan banget. Luffy gue gabut coy. Luffy gue gabut sumpah, gak kerja apa-apa deh dari tadi. Yang kerja cuma si Borul sama si King doang. Oke, udah mantap nih ya. Gue akan coba pakai Shinzo Sasageyo-nya si Erwin ya. Jadi berapa damage kita lihat ya. Shinzo Sasageyo 900 dong, lihat dong 900 damage-nya guys. GG gak? 900. Gak ngotak sih. Luffy kena gak sih? Gak kena Luffy ya. Terlalu jauh ya. Borul lagi lah, borul lagi. Gila worth it sih teman-teman, karena emang Borul ini menurut gue salah satu unit yang paling susah buat di evolve ya. Soalnya ini gue dapetin Borul ini dengan cara evolve teman-teman ya. Jadi bukan dengan nge-spawn gitu, dengan benar-benar evolve gitu dari satu-satu ya. Kumpulin satu-satu unit dari Dragon Ball-nya, kumpulin unit dari bintang 4-nya si Borul-nya. Itu susah banget coy. Tapi worth it sih sumpah, lihatlah. Trial pertama solo coy. Cuma pakai Borul dong bisa ini, enggak usah pakai Luffy. Sumpah cuma pakai Borul dong bisa ini, enggak usah pakai King juga. Ini King gua aku saja lah. Enggak berguna sih King gua. Enggak berguna sumpah, cukup dengan Borul aja. Borul GG banget enggak bohong. Gua pasang lagi dan ini Borul. Gua Shinzo Sasageyo lagi ya. Shinzo Sasageyo. Tapi emang berisik sih. Emang berisik dan bikin nge-lag ya emang si Borul ini ya. Tapi ya lumayan lah ya, masih bisa dikurangin sih sebenarnya dengan ini nih. Mana nih attack effect-nya kalian bisa kurangin dengan low kalau misalnya kalian main di HP ya. Wah. Wah cepet banget ini, woi Luffy kerja woi. Waduh untung aja ada Borul. Waduh untung nih ada bosnya nih. Ada si Beerus nih. Update Borul gua. Gawat, apakah akan tembus nih bos? Gila darahnya 23.000 guys. Gila gak ngotak. Shinzo Sasageyo gak bisa lagi, tidak. Tidak bisa Shinzo Sasageyo. Kayak gue bakal kalah sih ini. Gak tau ya, darahnya udah setengah sih. Eh cepat Shinzo Sasageyo lagi, udah setengah darah guys. Gawat nih, dikit lagi coy virusnya. Oke, Shinzo Sasageyo pas. Kill. Luffy kena gak Luffy? Luffy masih kena. Keserang lagi Luffy, buruan. Fast. Oke, kena. Oke, wah, gua enggak tahu nih menang apa enggak teman-teman. Dari tinggal 9.000 menang sih. Tinggal 8.000 ya. Gua masih punya Borul di sini, banyak Borul gua. Borul gua masih nyerang terus. Masih bisa sih ini. Aduh, darahnya coy. Lihat darahnya coy, gawat coy. Gawat coy. Gawat coy. Pasang sini. Bantuan si ini nih. Wah, tinggal 1.000 darahnya cuy. Wah, gawat. Wah, dikit lagi. 500. 500. Wah, enggak keburu Borul gua. Oh, mati. Yes. Wih, dapat twist. Mantap. Dapat twist. Twistnya apa, teman-teman ya? Ngapain dia? Masih duit kalau enggak salah ya? Ya enggak sih? Wih, the best. Menang, coy. Easy. Trial pertama easy, walaupun tadi bosnya rada deg-degan juga kan, udah setengah lewat masih Borul gua masih belum bisa ngebunuh gitu kan, tapi akhirnya bisa ya. Jadi si Wish ini ngapain teman-teman, si Wish ya? Wish ini ngapain nih? Wish ngasih duit kah atau ngasih apa? Oh, kalau enggak salah nge-heal ya, Wish itu nge-heal ya? Nge-heal tower ya enggak sih? Nge-heal ini kita, nge-heal darah dari tower kita ya enggak sih? Kalau iya, komennya di bawah ya, gua enggak tahu soalnya. Oke teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel semua berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.